Bang Tio, boleh nggak tahu-tahu stok showroom yang ada di sini, stok-stok mobilnya? Boleh. Boleh. Harga OTR-nya, Om? Untuk OTR cash-nya, harga pasnya buat harga pas aja 55 juta. Tuh, teman-teman, harganya? 55 juta, 55 apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Derosa Auto. Hari ini kita mau main ke showroomnya Joy Auto. Joy Auto dengan Om siapa nih? Kenalan Tio. Dulu. Ya, Om Tio. Om Tio. Sama Bang Tio nih. Kita mau tahu stok-stok di showroomnya Bang Tio nih. Ya. Bang Tio, boleh nggak tahu-tahu stok showroom yang ada di sini, stok-stok mobilnya? Boleh. Boleh. Sama benefit nilai tambah kalau beli di sini? Nilai tambahnya di sini kita ada garansi mesin. Garansi mesin, terus pre-coating. Pre-coating. Ya, pre-coating. Jadi untuk teman-teman di sini banyak free-nya juga ya. Mau tahu stok-stoknya, Om? Boleh. Di sini ada apa aja? Ada mobil Yo. Ada mobil Yo RS. Mobil Yo RS. Mobil Yo RS 2015. 2015. Manual ya. Manual. Pajaknya? Pajaknya bulan 6 nih. Bulan 6. Panjang nggak sih dong? Kita terima panjang. Oh, terima panjang. Alamat STNK? Alamat STNK-nya. Tangerang. Tangsel. Oh, Tangerang ya, Selatan. Tangerang Selatan. Tangan pertama juga. Oh, tangan pertama. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Untuk tipenya tipe RS. Tipe RS. Ini kilometernya berapa? Kilometer masih 64.000. 64.000. 64.000. Atas namanya, atas nama perorangan, pribadi. Oh, atas nama pribadi. Perorangan, pribadi. Kilometernya masih? Masih 64.000. Harga OTR-nya, Om? Untuk OTR cash-nya di sini kita buka 159 juta. 159 juta? Nego nggak, Om? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Kalau untuk paket kreditnya? Paket kreditnya kita buka di sini 144 juta. DP-nya 21. DP-nya 21. DP 21 juta. Angsurannya 4.400. Selama 66. 66. Ada lagi? Udah. Yang DP, sama angsuran udah sih ini oh, aja. Itu aja. Tapi kalau misalkan bisa request lagi bisa. Bisa. Buat nambah DP atau gimana? Iya. Bisa. Ini pakai leasing konvensional atau syariah bisa nggak, Om, di sini? Bisa. Bisa, bisa. Ya bisa gitu. Kita carikan leasing lagi. Oh gitu. Ada lagi stoknya? Ada lagi, kita di sini ada CRP. CRP tahun? CRP tahun 2010. Tahun 2010. CRP tahun 2010 ya. Atas nama? Atas nama perorangan pribadi. Pribadi. Ini pajaknya bulan 10 nih, Om. Tapi terima panjang ya di sini. Terima panjang. Terima panjang. Tipe apa sih? Plat F ya? Ya, di sini plat F. Oh, di sini plat F. Plat F Bogor. Ini kilometer berapa nih, Om? Kilometernya udah 122.000. 122.000. 122.000 atas nama? Atas nama pribadi, perorangan. Pribadi, perorangan. Iya. Ini tipenya apa sih? Ini tipenya CRP yang 2400. 2400. Yang Ray. Gitu. Harga OTR-nya? Untuk OTR cash-nya 155 juta. 155 juta. 55 juta. Nego. Nego, masih bisa nego. Nego banyak apa dikit? Kalau mobil kayak gini sih paling sedang lah. Sedang. Maksudnya negonya enggak terlalu banyak, enggak terlalu dikit ya. Gitu. Oke, teman-teman, untuk yang mau tanya-tanya atau konsultasi
bisa menghubungi Om Tio dengan nomor teleponnya, Om. Dengan nomor teleponnya 0858 8257 4407. Nanti kita tampilin juga di deskripsinya. Biar lebih jelas, enak tanya-tanyanya. Iya, benar. Sama alamat showroomnya ini kan di Palem Semi ya? Palem Semi. Tapi bloknya, Om? Blok A1 nomor 12 ya. Di blok A1 nomor 12. Bisa ditulis juga di map, di map Joy Auto Palem Semi ada. Joy Auto Palem Semi. Ya. Om, paket kreditnya ini berapa? Paket kreditnya di sini DP 27 juta. DP 27 DP, juta ya, dengan angsuran? Dengan angsurannya 4.219.000. Selama 4 tahun. Itu aja. Yang 5 tahun ada enggak? Yang 5 tahun bisa, cuman nanti kita bantu hitungkan lagi. Yeah. Yang penting boleh tanya-tanya atau langsung datang aja pun boleh ke sini, Om, benar. Ya. Kalau DP masih bisa nego enggak, Om? Kalau DP bisa. DP bisa juga. Nego, teman-teman. Ya udah, kita cari tahu stok selanjutnya. Yuk, Om. Yuk, boleh. Ini ada Nissan Juke nih, Om, ya? Ya, Nissan Juke. Tahun berapa Nissan nih? Tahun 2011. 2011. Tipenya? Tipenya yang RX. Oh, yang RX. RX. Matic? Matic. 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 Pajak bulan 9 ya? Pajaknya bulan 9 pasti terima panjang. Terima panjang. Atas nama? Atas nama perorangan. Perorangan. Kilometernya udah berapa nih, Om? Kilometernya 111.000. 111.000. Ini platnya ganjil ya, Om? Platnya ganjil, ya. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kalau untuk harga OTR-nya? OTR cash-nya kita di sini buka 135 juta. 135 juta. Masih nego. Masih bisa nego. Kalau untuk paket kredit? Paket kreditnya di sini DP 15 juta. DP-nya 15 juta. DP 15 juta. Angsurannya? Angsurannya masih 3.800. Oh, 3.800. Selama 4 tahun. Ini kilometernya udah berapa, Om? Kilometernya 111.000. 111.000. 111.000. Bodinya masih mulus ya, kaca masih bening, semua ya, masih oke. Kita pre-coating juga kan di sini. Iya. Pokoknya siap pakai juga ya, Om, ya? Siap pakai. Siap pakai. Ada lagi? Ada lagi di depan sana mobil. Oh iya. Ini ada apa, Om? Expander ya? Ini Expander. Ya, Expander. Tipe? Tipenya Ultimate yang paling tertinggi. Oh, Ultimate yang paling tertinggi. Kilometernya? Kilometernya masih 75.000. 75.000. 75.000. Ini berplat ganjil ya, Om? Plat ganjil ya. Pajaknya juga panjang nih kayaknya. Pajak masih panjang. Alamat STNK? Alamat STNK-nya Tangerang Kota ya. Tangerang Kota. Iya. Oh, Tangerang Kota. Tangerang Kota. Manual apa matic nih? Ini matic. Matic ya. Matic, tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Oh, gitu. Tahunnya tahun 2018. Tahun 2018. Harga OTR-nya, Om? Harga OTR cash-nya di sini kita buka 225 juta. 225 juta. Masih bisa nego juga. Masih bisa nego. Kalau paket kreditnya? Paket kreditnya di sini kita ada DP 32 juta. 32 juta. Angsurannya? Angsurannya 6.157.000. 157.000 selama 4 tahun. 4 tahun. Oke, selanjutnya lagi, Om. Selanjutnya kita ada mobil. Oh, ini. Iya, Chevrolet Captiva. Ini platnya H, ini daerah mana, Om? Platnya H kita ngambil dari Semarang. Ini pajak bulan 10 ya? Pajaknya bulan 10 ya, tapi terima panjang. Alamat panjang. Tipenya apa nih, Om? Tipenya Chevrolet Captiva 2011. Ya. Udah kilometer berapa ini, Om? Kilometernya masih 88.000. Oh, masih 80, rendah juga ya, 85.000. 88.000. Oh, 88.000. Ya. Ini manual atau matic? Ini matic. 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 Atas matic nama? Diesel. Oh, matic diesel. Ya, ini. Diesel ini. Oh, diesel. Atas nama? Atas nama pribadi, perorangan. Perorangan. Untuk harga cash-nya berapa ini, Om? Untuk OTR cash-nya kita buka di sini
7 juta. 137 juta. Iya. Paket kreditnya ada dong? Paket kreditnya ada. Ada dong. untuk DP-nya di sini 15 juta. Oh, 15 juta. 15 juta. Angsurannya? Angsurannya 3,9. 3,9 ya, selama 4 tahun. 4 tahun. Ini DP-nya berapa, Om? Di sini DP 15 juta. 15 juta. 15 juta. Tapi masih bisa kurang nggak, Om, DP-nya? Bisa. Untuk teman-teman subscriber saya nih, saya minta DP 10 juta, boleh nggak? DP 10 juta kayaknya nggak boleh deh. Ya kan? Untuk teman-teman, Om, saya perwakilan untuk teman-teman nih, kita nawar DP 10 juta, bisa nggak, Om? Untuk subscriber ya, bisa deh. Bisa. Teman-teman. Bisa. Nah, untuk teman-teman dikasih tuh DP 10 juta. DP 10 juta itu dengan angsuran, Om? Dengan angsuran 3.900. 3.900 selama 4 tahun. Untuk teman-teman buruan check out nih. Datang langsung boleh, hubungi Om Tio juga ya, boleh. Ini ban-bannya juga masih tebel loh. Ya, masih bagus ya, juga. Masih bagus, siap pakai juga. Masih siap mobil pakai. Dijamin nggak bekas dijamin. Nabrak atau jamin. Gak bekas banjir. Untuk teman-teman boleh, tokonya Joy Auto ya. Joy Auto. Ya. Nah. Oke, selanjutnya lagi, Om. Di sini kita ada mobil Mazda CX-5 2000. CX-5. Iya, CX-5 tipe GT 2014. Tipe GT 2014. 14. 2014. Per kilometer? Kilometer baru 111.000. 111.000 per transmisi matic dong. Iya benar. Udah ada sunroofnya dong. Sunroof dan panoramik. Oh ya. Sudah ya. Ini pajaknya di bulan 5 ya, Om? Pajaknya bulan 5 ya. Panjang berarti. Masih panjang. Ya. Ini atas nama? Atas nama perorangan. Perorangan. Daerahnya? Daerah di Depok. Oh, Depok. Depok. Berplat ganjil, kilometer sangat rendah, pajak panjang. Dan mobilnya sangat istimewa. Harganya, Om, tinggal harganya nih. Harganya berapa? Untuk harganya OTR cash-nya di sini 228 juta. 228 juta. Ya, Masih bisa nego dong. Kalau untuk paket kreditnya? Paket kreditnya di sini kita buka DP. DP-nya 18 juta. DP 18 juta. DP 18 juta. Angsurannya, Om? Angsurannya 6 juta 600. Angsurannya 6.600 selama ya, 4 tahun. 4 tahun. Om, kalau boleh kasih yang 5 tahun juga biar cicilannya atau DP-nya terjangkau. 5 tahun sih bisa, tapi kita harus minta hitungannya lagi. Sama leasingnya. Jadi tanya-tanya aja dulu boleh. Bisa langsung japri ke Om Tio untuk tanya-tanya angsuran di 5 tahun. DP-nya sekian, karena harga OTR-nya juga lumayan murah, masih terjangkau, di bawah pasaran ya, Om? Masih di bawah pasaran. Untuk konsultasi dan negosiasi bisa langsung japri Om Tio, ya benar, karena Om Tio ngasih harganya sangat fleksibel, masih di bawah pasaran, sesuai kantong teman-teman. Untuk selanjutnya lagi? Selanjutnya kita ada mobil di dalam. Nah, teman-teman di sini lagi ada transaksi dulu karena di sini mobil-mobil di sini cepat laku-laku loh. Karena rekomendasian banget, harganya murah-murah, ya, terjangkau. Di sini stok-stoknya juga cepat laris, makanya cepetan deh ya. Sebelum kehabisan. Sekarang kita ada apa lagi nih, Om? Mobil Brio tahun 2015. 2015. Kilometernya? Kilometernya masih 54.000. 54.000. 54.000. Manual atau matic ini? Ini manual. Manual. Iya, manual. Atas nama? Atas nama perorangan. Perorangan. Pajaknya panjang enggak, Om? Pajaknya ini sih bulan 10 ya. Pajaknya bulan 10 ya, tapi terima panjang. Terima panjang. Ini platnya A-nya Tangerang atau Serang, Om? Ini sih Serang. Serang. Kalau harga OTR-nya, Om? Untuk OTR cash-nya di sini kita buka 115 juta. 115 juta. 115 juta. Masih bisa nego. Ya,
Kalau paket kreditnya? Paket kreditnya di sini DP 15 juta. DP 15 juta, angsurannya 3.200. 3.200 selama 4 tahun. Nah, teman-teman, mobilnya masih bagus, harganya juga murah-murah. Oke, next Om. Ya. Selanjutnya ada mobil apa lagi? Kita ada mobil di belakang situ. Oh, di belakang. Wow, mobilnya bagus banget. Ini apa nih Om? Alphard 2010. Ya. Tipe X. Tahun berapa nih Om? Tahun 2010. Kilometernya? Kilometernya masih 124.000. Ini pajaknya bulan 10 juga ya Om ya? Bulan 10, tapi terima panjang. Ini atas nama? Atas nama perorangan. Alamat STNK-nya Om? Alamat STNK-nya Jakarta Utara. Ini mobilnya masih mulus banget ya, Om ya? Tangan pertama juga tangan dari baru. Tangan pertama juga. Ya. Udah siap pakai juga siap ya, Om pakai, ya? Siap pakai pastinya. Harga OTR-nya, Om, berapa, Om? Untuk OTR-nya di sini kita buka 259 juta. 259 juta. Paket kreditnya ada, Om? Paket kreditnya ada, dong. Ada. Berapa tuh, Om, DP-nya? Di sini DP kita 33 juta. 33 juta. Angsurannya? Angsurannya 7 juta. 7 juta. Oh, selama 4 tahun. Mobilnya bagus, mewah, dan harganya masih relatif murah ya Om ya. Ya, masih terjangkau lah. Oke, next lagi Om. Di sini kita ada mobil stoknya Hyundai H1. Hyundai H1. Besar sekali. Tahun berapa ini Om? Tahun 2013. Pajaknya Om? Pajaknya panjang. Ya. Atas nama pribadi perorangan. Ini manual Matic sih Om? Ini Matic. Matic. Matic diesel juga. Oh, Matic diesel. Iya. Ya, saya elus-elus ini karena licin banget. Iya. Harga OTR-nya Om? OTR cash-nya di sini kita buka 232. 232 juta. 32 juta. Masih bisa nego. Masih bisa nego, teman-teman. Harga paket kreditnya Om? Kreditnya di sini kita buka DP 29 juta. 29 juta. Angsurannya? Dengan angsurannya 6.300. 6.300 ya, selama 4 tahun. Selain mobilnya bagus-bagus, harganya murah, di sini banyak free benefitnya ya Om ya. Pokoknya bisa langsung teman-teman check out ke sini atau hubungi Om Tio-nya langsung. Satu lagi, kita satu ada lagi, garansi satu. Mesin kan? Kan oh, garansi iya. Mesin kita ada kerjasama sama Warranty Plus. Warranty Plus itu mobil kita di sini sudah diinspek semuanya. Oh, sudah. Jadi bebas banjir, bebas nabrak. Oh, gitu. Ya. Tuh, teman-teman, di sini dijamin mobilnya siap pakai, garansi mesin juga ya, Om ya. Oke, next lagi, Om. Ini ada mobil apa, Om? Di sini kita ada mobil Fiesta, Ford Fiesta. Ford Fiesta. Iya, Fiesta. Kita masih baru dapat. Masih apa adanya, iya. Harga pasnya buat harga pas aja 55 juta. Tuh teman-teman, harganya 55 juta apa adanya. Spesifikasinya Om, tipenya apa ya? Tipenya Fiesta Trend. Fiesta Trend 2011. Manual Matic Om. Ini Matic. Kilometernya? Kilometernya masih 134.000. Ini pajaknya Om? Pajaknya di sini mati. Mati 3 tahun. Alamatnya? Alamatnya Jakarta. Jakarta Selatan. Tapi atas nama perorangan. Pajaknya mati 3 tahun, teman-teman. Tapi berarti terima apa adanya aja terima ini. Terima apa adanya aja. Harga 55 juta. Tapi masih bisa nego enggak? 55 juta itu udah net sih. Udah net. Enggak bisa. Ini mobilnya masih sangat murah, teman-teman. Tahun 2011 cuman pajaknya masih 3 tahun aja. Jadi apa adanya. Harganya 55 juta
sudah sangat murah banget. Iya, ya, benar. Sudah sangat murah banget, teman-teman. Jauh di jauh pasarannya. Jauh di bawah pasaran. Tapi yang penting kondisinya nggak bekas banjir atau nabrak ya, Om ya? Aman. Kalau aman. Itu aman ya. Oh, aman, teman-teman. Aman. Kondisi mesin masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Nah, teman-teman, bungkus langsung, teman-teman. Iya. Ya. Langsung hubungi Om Tio. Mm-hmm. Ya. Benar. Next, selanjutnya deh, Om. Di sini kita ada mobil lagi. Yang mana? Ini apa ini? Yang ini. Oh, yang ini. Ini ada mobil apa nih, Om? Di sini ada mobil PW Golf. PW Golf. Iya. Tipenya? Tipe Golf, ya, TSI. TSI, wah, build up nih kayaknya, ya Om ya. Tahun berapa nih? Tahun 2012. Tahun 2012. Pajaknya bulan 12. Bulan 12 ya. Masih panjang. Masih lumayan lah. Kilometernya Om? Kilometernya di sini masih 39.000. 39.000. Oh. Servisnya record. Servis record ya Om ya. Alamat STNK-nya mana nih? Alamat STNK-nya di sini Jaksel. Jakarta Selatan. Selatan. Ya. Mobil siap pakai juga ya Om ya? Siap pakai. Siap pakai. Manual atau matic Om? Ini mobil matic. Matic. Iya. Matic. Matic. Mobilnya warna merah tahun 2012. Build up ini, teman-teman. Harga OTR-nya? Di sini kita buka OTR cash-nya 169 juta. 169 juta. Masih ya. Bisa nego juga? Masih bisa nego dong. Masih bisa nego, teman-teman. Ya. Paket kreditnya, Om? Di sini paket kreditnya kita buka DP 24 juta. 24 juta. 24 juta. Angsurannya? Angsurannya 4.600. 4.600 ya, selama 4 tahun. 4 tahun. Tapi ini dapat free juga kan ya? Free juga. Ya, Free coating juga. Mobil masih sangat bagus, mulus ya Om ya. Nggak bekas nabrak juga, nggak bekas banjir. Siap pakai. Untuk teman-teman bisa langsung tanya-tanya boleh. Kalau bisa mah langsung aja datang ke sini. Ya, benar. Bungkus teman-teman. Oke, berikut tadi semua yang sudah ditampilkan Om Tio, stok-stok di showroom Joy Auto. Untuk teman-teman yang berminat atau itu langsung hubungi Om Tio, nanti kita tampilkan di kolom deskripsi nomor telepon dan alamatnya. Terima kasih teman-teman udah menonton, jangan lupa subscribe, kita mohon undur diri. Maafkan apabila ada salah-salah kata atau penyampaian, mohon dimaklumi. Salam Derosa Auto. Assalamualaikum.